Halo, selamat datang di channel saya Extra On. Oke, di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian video pembahasan seputar game Aku Si Pengadu Ayam. Khususnya di video kali ini saya akan membagikan kepada kalian bagaimana cara bermain atau cara memainkan game Aku Si Pengadu Ayam. Untuk game ini baru saja rilis di Play Store, kalian bisa dapatkan di Play Store kalian. Silahkan untuk kalian belum tahu, silahkan kalian install dulu. Dan sini saya akan membagikan bagaimana cara bermainnya. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan kalian klik dulu tombol like-nya dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Oke, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Aku Si Pengadu Ayam. Jadi di sini kalian tinggal langsung saja klik di bagian tab anywhere. Di sini kalian tap saya di mana saja. Dan sini akan langsung ada intro dari gamenya. Nah, di sini suatu hari terdapat seorang chicken master yang sangat diidolakan semua orang bernama Kajew. Bersama dengan ayam legendarisnya, ia selalu memenangi berbagai pertandingan. Buat kalian yang tidak tahu, Kajew itu adalah pemilik dari game ini ya, atau yang membuat game ini ya. Dan sini di sebuah desa terdapat anak yang sedang menonton pertandingan Kajew dari televisinya. Dan ia sangat termotivasi dengan aksinya. Ia pun bertekad untuk menjadi chicken master suatu saat nanti. Dan sini kalian langsung masuk ke menu untuk mengedit karakter kalian. Jadi kalian bisa edit dari rambut, baju, celana, dan lain sebagainya. Sini kita coba kasih baju rambut, lalu baju kita kasih biar tidak terlalu polos ya. Kita kasih celana juga, tangan juga ada, sepatu silahkan kalian kasih sendal. Ini tidak ada, ini untuk warna kulitnya terserah kalian mau pakai yang mana. Di sini saya normal saja, sawo matang seperti Indonesia. Di sini kalian bisa masukkan nama juga, nickname-nya. Di sini kalian bisa masukkan maksimal 15 karakter. Di sini saya mau masukkan karakternya Extra sesuai channel ini. Sini kalian klik OK. Nah, jika sudah selesai, kalian klik saya di bagian icon pintu di pojok kanan bawah. Oke, di sini kita langsung masuk ke dalam in game dari Aku Si Pengadu Ayam. Nah, jadi untuk game ini di online ya, kalian harus pastikan ada data internet. Dan sini ada catatan penting dari pembuat game atau developer gamenya, bahwa kalau ada bug email ke emailnya Kajew ini, dan di sini jangan kasih bintang 1 karena aplikasi Aku Si Pengadu Ayam ini masih trial atau masih uji coba di Play Store. Jadi kalian apabila menemukan bug-bug atau error-error itu, jangan langsung dikasih bintang 1 karena nanti akan segera diperbaiki oleh oleh Kajew-nya atau dari pembuat gamenya. Jadi silahkan kalian bisa bantu dengan kirim email juga ke email yang tertera. Jadi sudah, kita klik silang saja. Oke, di sini adalah in game-nya. Di sini seperti biasa, ini untuk mengarahkan untuk berjalan. Layarnya kalian geser untuk mengubah arah pandangannya. Di sini ada ikon mata dan ada ikon lompat. Dan sini caranya cukup simpel. Jadi di game ini kalian diminta untuk memelihara seekor ayam ya. Nah, ayam itu kalian bisa dapatkan di mana? Ayam itu kalian bisa dapatkan di sini. Kita keluar dulu. Nah, di sini kita keluar dulu. Dan ini di sebelah kiri ini, sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini adalah ada Pak Kumis. Ini dia akan jual ya. Nah, di sini kalian ada uang 20.000 dan ada diamond juga 60 diamond. Nah, jadi di sini kalian arahkan seperti ini, kalian klik ikon mata seperti ini. Maka dia akan langsung diajak ngomong. Elu. Lalu sini ngapain ke sini? Dan sini ada berapa menu? Ada beli ayam, ada beli pakan ayam, ada training dan ada lihat-lihat doang. Jadi di sini kalian tinggal beli saja ayam dan selanjutnya kalian beli pakannya atau makanannya. Lalu kalian akan pelihara dan beri makan sampai dia cukup besar atau kuat ya. Dan nantinya kalian juga bisa training atau latih ikan ayam kalian. Dan kalian bisa ajak ayam tersebut, pelihara yang kalian pelihara tersebut bertanding ya. Di sini kita contohkan saja untuk beli satu saja ayamnya. Dan sini ada harganya, ada common egg, ada uncommon egg, ada rare egg juga dan sesuai dengan harga. Serta ada menggunakan koin dan ada menggunakan diamond. Sini kita contoh saja membeli dengan common egg ya, atau telur yang lebih murah saja. Kita klik icon yang 1000 ini. Nah, di sini kita klik yes untuk membelinya. Dan di sini ada sebuah tampilan ya untuk kalian yang berhasil membeli ayamnya. Di sini common egg-nya. Sini kita tunggu, ini ada animasinya.
Nah, ini animasi untuk common age-nya ya, ini cukup bagus untuk game ini, untuk yang baru rilis ini lumayan bagus. Ini adalah common age. Nah, di sini kita akan skip saja. Nah, di sini gue taruh ke kandang lu ya. Nah, jadi ayam tersebut langsung masuk ke kandang kalian. Di sini kita coba klik lagi dan masih di sini mau ngapain, dan jangan lupa kalian beli pakannya ya. Kita beli pakan. Lalu di sini kita beli mau berapa? Mau 10, 50 atau 100. Kita sedang-sedang saja beli 50 pakan. Nah, di sini kamu telah membeli 50 pakan dan selanjutnya kita tinggal kembali ke kandang kita dan di sini kita beri makan ayam kita ya. Nah, jadi di sini kita masuk. Nah, itu ayam kita yang baru saja kita beli. Nah, jadi cara ngasih makannya itu adalah kalian tinggal deketin dan klik ikon matanya ya. Nah, di sini memang agak sulit, jadi kalian harus hati-hati ya, karena di sini mungkin ada. Nah, jika sudah kalian berhasil klik tadi di ekor matanya, dan di sini adalah profil dari ayam kalian. Ini jenisnya itik, lalu levelnya masih 0, dan ayam ini akan berubah atau berevolve itu saat dia sudah mencapai level 5. Sini statusnya ini lapar, dan sini ada mungkin ikon yang tidak terlalu penting. Sini klik ikon panahnya, dan sini adalah yang paling atas ini adalah hatinya, itu adalah kekuatan nyawanya. Lalu sini yang tanda pedangnya itu adalah kekuatannya, dan di kenong ketiga itu adalah pertahanannya, dan yang di paling bawah ini adalah ada kemampuannya. Nah, sini kalian bisa klik lagi di sini untuk memberi makan. Sini kita klik bagian feed. Nah, maka nanti akan ada waktunya untuk dia makan. Ini sekitar 1 menit ya. Setelah itu kalian bisa kasih makan lagi. Nanti ayamnya akan berubah menjadi ayam lebih dewasa saat sudah mencapai level 5. Nah, jika sudah, seperti itulah cara untuk memberi makannya. Dan sini untuk kalian yang mau bertualang di sini juga ada beberapa NPC. Di sini ada orang yang di sebelah sini ini. Ini untuk kalian bisa Mr. Bond ya. Di sini ada kalian bisa mengganti-ganti baju. Jika kalian mau ganti baju silahkan di sana. Lalu di sini kita coba. Nah, di sini ada orang lagi di sini. Kita ajak ngomong di sini Bang Jago. Jadi di sini itu kalian bisa ajak ayam kalian di turnamen, tapi setelah ayam kalian itu lebih kuat atau lebih besar lagi. Nah, jika sudah kalian bisa ke sini lagi dan kalian klik mau ikut turnamen. Nah, karena ini belum siap, jadi kita kasih enggak saja. Nah, seperti itu adalah untuk beberapa yang bisa kita explore di gamenya ini. Ini baru rilis dan mungkin masih ada bug-bugnya, mungkin wajar karena baru rilis. Jadi kalian tinggal tunggu saja updatean selanjutnya. Dan di sini adalah cara untuk bermain gamenya. Untuk selengkapnya nanti saya akan buatkan videonya di yang terpisah. Buat kalian yang mau tidak ketinggalan, silahkan kalian klik tombol like dan klik tombol subscribe serta lonceng notifikasinya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like dan share video ini ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Jangan lupa komen di bawah jika kalian punya kritik, pertanyaan, saran, ataupun pendapat seputar video ini ataupun seputar channel ini. Kalian bisa tuliskan komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol subscribe serta lonceng notifikasi agar kalian update dengan video-video yang akan saya upload nantinya. Thank you for watching and see you on next video.